Sevilla tampil buruk di musim ini bersama pelatih Julen Lopetegui. Alhasil, skuad Los Palanganas memecat Lopetegui dan membawa kembali mantan pelatihnya yakni Jorge Sampaoli. Akan tetapi, pergantian itu nggak terlalu berpengaruh bagi Isco dan kawan-kawan. Sevilla masih bertengger di zona degradasi sampai saat ini. Cetak Gol coba merangkum Sevilla yang makin terpuruk sebagai berikut. Pecat pelatih secara brutal. Awal musim ini, Sevilla mengalami rentetan hasil buruk di Liga Champions di bawah asuhan pelatih Julen Lopetegui. Skuad Los Palanganas nggak mampu mengulang kesuksesan pada musim kemarin. Saat itu, mereka berhasil finish di peringkat 4 klasemen akhir La Liga 2021-2022. Selain itu, pelatih asal Spanyol ini juga sempat memberikan Sevilla gelar Liga Europa pada musim 2019-2020 yang lalu. Sayangnya, kesuksesan itu nggak dibarengi dengan pencapaiannya di musim ini. Mereka baru meraih 1 kemenangan dari 7 laga dan bertengger di peringkat 17 Liga Spanyol musim ini. Selain itu, di Liga Champions nasib skuad Los Palanganas sama saja. Sevilla hanya mampu berada di peringkat 3 di bawah Borussia Dortmund. Mereka sempat dibantai oleh skuad di Borussen dengan skor 4-1. Alhasil, pasca laga tersebut, Sevilla langsung membebas tugaskan Lopetegui dari jabatannya. Hasil buruk tersebut akhirnya membuat skuad Los Palanganas menunjuk mantan pelatihnya pada tahun 2016 yakni Jorge Sampaoli. Pelatih asal Argentina ini diikat kontrak hingga Juni 2024. Digadang bakal bangkit. Kedatangan Jorge Sampaoli diharapkan bisa membawa Sevilla kembali ke jalur kemenangan. Sebab saat ini skuad Los Palanganas sedang dalam tren negatif bersama pelatih yang sebelumnya, yakni Julen Lopetegui. Ini bukanlah pertama kalinya pelatih 62 tahun ini menukangi Sevilla. Sebelumnya pada tahun 2016, Sampaoli sempat menjabat sebagai pelatih dari skuad Los Palanganas. Sayangnya, Sampaoli saat itu hanya bertahan selama 1 musim saja di Ramon Sanchez Pizjuan Stadium. Sebab dia lebih pilih untuk menerima tawaran melatih dari tim nasional Argentina. Pada musim 2016-2017 yang lalu, catatan Sampaoli bisa dibilang cukup apik. Pasalnya, pelatih kelahiran Casilda ini mampu membawa Sevilla finish di posisi 4 La Liga pada musim tersebut. Selain itu, Sampaoli juga diberikan permintaan langsung oleh Presiden Sevilla yakni Jose Castro Carmona. Dia meminta Sampaoli agar bisa membawa skuad Los Palanganas kembali ke papan atas kembali. Beli Isco tapi nggak berguna. Musim ini Sevilla mendatangkan Isco dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Kedatangan Isco ini diharapkan bisa membawa dampak besar bagi skuad Los Palanganas. Sebab pemain 30 tahun ini datang dengan CV sebagai mantan pemain dari tim yang nyaris selalu juara di setiap musimnya. Selama 9 tahun berseragam Real Madrid, Isco berhasil mencatatkan 353 penampilan dengan mengemas 53 gol dan 56 asis. Namun, sepertinya harapan di pundak Isco terlalu besar. Pemain asal Spanyol ini gagal melanjutkan performa apiknya di Sevilla. Sebab sejauh ini, Isco belum berhasil membawa Sevilla untuk keluar dari zona degradasi. Selain itu, dia juga tercatat hanya mengemas 1 gol dan 3 asis dari 9 pertandingan di musim ini. Masih di papan bawah. Keputusan Sevilla untuk memecat Julen Lopetegui menjadi sebuah kesalahan yang besar. Skuad Los Palanganas yang sekarang diasuh oleh Jorge Sampaoli ini masih belum mampu bangkit dari keterpurukannya. Dari 3 laga yang sudah dijalani Sevilla, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan saja. Alhasil, Sevilla pun masih berada di peringkat 17 klasemen sementara La Liga 2022-2023. Sebab mereka baru mengemas 11 poin dari 14 pertandingan di musim ini. Bahkan di laga terakhir mereka di Liga Spanyol sebelum Piala Dunia, skuad Los Palanganas dipaksa menyerah oleh Real Sociedad dengan skor 2-1. Selain itu, Sampaoli juga menyalahkan pegelaran Piala Dunia yang diadakan di tengah kompetisi. Ditinggal Isco. Nasib sial Sevilla ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Sebab ex-bintang Real Madrid ini yakni Isco memutuskan untuk hengkang dari klub. Lewat pernyataan resminya, Sevilla resmi memutus kontrak pemain asal Spanyol ini. Namun sebelum itu, kabarnya kedua belah pihak sudah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama.
Isco memang terlihat kurang nyaman di ruang ganti Sevilla. Dia sempat terlihat berlatih sendiri pada awal November yang lalu. Kabar yang beredar menyebut kalau Isco merasa kesal dengan pemecatan pelatih sebelumnya yakni Julen Lopetegui. Selain itu, pemain 30 tahun ini juga punya hubungan yang buruk dengan direktur klub yakni Monchi. Dia bilang padatnya jadwal membuat dirinya sulit untuk beradaptasi dengan para pemainnya. Itulah ulasan tentang nasib miris Sevilla di musim ini setelah membuang pelatihnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Los Palanganas akan mampu bangkit? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.